Ismail, Ismail, kita nak temu ramai sikit boleh tak? Sopan santun anak Melayu. Okey, nak interview apa tu? Sebenarnya cukup ikonik untuk tahun ni, bukan saja SPM 40 tahun tetapi saya berusia 10 tahun di Selamat Pagi Malaysia ataupun satu dekad. Jadi perjalanan tu panjang. Saya harapkan agar insya-Allah akan dipermudahkan dan juga dipanjangkan lagi perjalanan dalam SPM. Saya tak kata kenangan pahit, tapi saya rasa itu mungkin kenangan yang macam menduka citakan untuk seluruh negara. Apabila bermula saya mengacarakan SPM pada tahun 2014, kami terpaksa membuat liputan ya, secara menyeluruh bagi MH17 dan juga MH370. Jadi ini merupakan satu liputan peringkat dunia, global dan juga nasional, dan seluruh Malaysia dan seluruh dunia merasai kegusaran dan juga kesedihan MH17 dan MH370. Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam nas tersebut. Saya nak mengucapkan semoga terus kekal cemerlang dan SPM khususnya terus menjadi rancangan Nadi Seri Pagi yang diminati dan juga rancangan yang menjadi orang kata pagi-pagi itu mustahak lah untuk kita tonton dan juga mewarnai hidup anda, insyaAllah. Jadi SPM 40 tahun, orang kata the longest running show in Malaysia, talk show, morning talk show. Jadi saya harapkan SPM terus cemerlang dan terus kekal bersama kami di TV1, Berita RTM dan juga penstreaman MyClick. Tonton Selamat Pagi Malaysia 40 tahun, 4 jam siaran. Isnin 1 Januari 2024, 8 pagi hingga 12 tengah hari di TV1.